baru 13 sih. Ada ceweknya. Dari sama itu. HP TV ini kakak Edi. Ini lagi periksa halaman satu kalau kita HR minor. Apa yang terjadi? Jadi HR nya masih terima timur ini. Besok kan itu tes CPNS di semester. Iya. Kita juga mengangkat berita soal PNS. Tapi bukan soal tes CPNS. Apanya? Tapi soal gaji PNS. Yes. Jadi dalam rapat. Dalam rapat itu? Dalam rapat dengar apa namanya rapat kerja tadi antara Menteri Keuangan sama DPR untuk Komisi 11 bidang keuangan dan perbankan. Itu Menteri Keuangan bilang APBD sekarang habis itu untuk gaji PNS, gaji di PNS. Ya mau panteri mau PNS. Terus sementara masalah juga ini di sisi lain. APBD kan juga sumbernya ada dari PAD. Iya, gitu. Tahu, Pak. Itu apa namanya? PAD itu minim, penerimaan minim, sementara belanja modal banyak. Jadi habis gitu. Tapi itu menanya PNS sekarang di masa corona tidak berkurang-kurang gaji nah. Iya, tahu, Pak. Jadi PNS tongke. PNS tongke. Itu. Nah ini juga ironis Tribuners. Ini ternyata pejabat-pejabat Indonesia ini tambah kaya kini selama pandemi. Kenapa bisa? Naik kekayaannya. Masa? Menteri ya? Ratusan juta dan miliaran. Menteri ya? Menteri ya? Di. KPK? Tolong diperiksa. Iya. Karena itu hartanya itu. Menteri. Yang 5 menteri itu. Satu. Pertama Menteri Kelautan. Ih, siapa itu namanya? Wahyu Sakti Trenggono, penggantinya Edi Prabowo. Yang sebelumnya sudah dijaga sama KPK. Iya. KPK yang mantan dari sononya. Itu. Yang kedua? Yang kedua itu Opung. Siapa itu? Luhut Panjaitan. Oh. Asam itu iya. Berapa kenaikannya? Baca nih, baca terus. Iya, yang ketiga. Yang ketiga itu siapa lagi yang ketiga? Prabowo. Jadi Prabowo. Prabowo Subianto. Prabowo Subianto, kayaknya memang nyetawan dari ya. Keempat. Keempat itu Johnny G. Plate, Menteri Kominfo. Itu. Kemudian yang kelima itu Menteri Agama yang dulu hanya puluhan juta tiba-tiba naik miliaran. Iya tahu ah. Dalam 2019 apa namanya dalam 2 tahun. Enak ya dek. Iya. Baiklah. Menteri. Itu. Ya, menteri kau juga. Iya. Enak juga melonjak juga itulah. Ketua DPR Puan Maharani itu melonjak juga kekayaannya. Wih. Tribuners. Keren. Apalagi Kak Edi? Dada Mi? Cuma itu Tribuners. Fokusnya besok itu di halaman 1 adalah soal bertambah kekayaan sama gaji PNS. Pokoknya ini terkait dengan uang negara, uang rakyat yang dimanfaatkan oleh aparatur sipil sama penyelenggara negara. Yes. Itu. Semoga bisa dipertanggungjawabkan itu uang-uang yang selama ini dipakai. Uang yang dari itu kan gaji mereka itu kan dari pajak yang kita bayar. Yes. Gaji itu di sini dipotong untuk biaya mereka. Itu. Iya. Sadar gitu dia di. Semoga sadar. Nah, semoga itu semuanya bertambah karena ada dari sumber halal. Iya, amin. Kalau kita menjabatkan berat godaannya. Iya. Harta dan tahta. Dan kota. Oh, kota di. Dan bagi pada ya. Sudah terbunuh harus. Kayak Kak Ripe.
Lama kita tidak ketemu berjumpa. Nih. Iya tahu Tribuners. Pas tu hilang jumpa lagi. Iya kawan. Pas dengan Super Bowl Liga Champion. Apa yang kita bahas sih? Wah, ini Super Bowl untuk besok ini Tribuners. Preview pertandingan Liga Champion. Ini adalah leg pertama babak penyisian grup. Baik, langsung Barcelona ketemu dengan Bayern Munchen. Seru lama. Kenapa langsung itu ketemu bila? Ika penyisian grup tahu ah. Pasti ketemunya dua kali kalau penyisian grup kamu. Iya, iya tahu. Leg pertama ini. Oh, tak biar bila lagi dia di bila final mah. Bisa tanya ini ketemu lagi di final kalau anu tuh. Satu grup itu berpeluang ketemu lagi di semifinal atau di final. Betul. Dan ini penyisian grup E ini Tribuners. Wah, pokoknya baca selengkapnya ini Tribuners. Dah rugi nih kalau besok beli koran nih. Iya. Ini masalahnya ini Barcelona ini kan terakhir dihajar Bayern Munchen 8-2 sebenarnya. 8-2. Di Camp Nou. Di kandangnya anu Barcelona. Mana isu itu kadang anu nya di pendukung nah. Itu hari waktu masih ada Lionel Messi, sekarang tidak ada. Wih, deh. Jadi kira-kira dihajar lagi atau tidak? Gimana Pak Samsul? Dihajar lagi? Iya. Hajar ki. Dihajar lagi Barcelona. Ketahuan kini pendukungnya Madrid ini yang sebelah. Pak Samsul ya. Bayern Munchen nih, dilawan ini. Tapi Barcelona ini beda tau ini pemainnya sekarang uli ini. Iya tau. Iya, sang Belanda mah ame. Belakang nada ya. Van Dijk. Sang Kok. Memphis Depay, ada Frankie de Jong, ada Luke de Jong, nah beli tong semua ini Ronald Koeman ini pemain Belanda semua sing. Tidak tahu mana kasih Belandanisasi ini Barcelona ini. Selengkap Tribuners. Ulasannya, prediksinya ada di halaman Super Bowl besok. Yes. Lengkap. Ada juga ini Tribuners. Pertandingan lainnya ini Tribuners. Ini besok road news ini adalah Matija Kovacic. Ini pertandingan antara Chelsea melawan Zenit Saint Petersburg. Sama-sama di Liga Champions juga ini. The Blue. Grup H kalau ini tadi Barcelona Munchen itu di grup E, ini sekarang di grup H. Pertandingan ini malam nih sebetulnya ada toh ya ini. Apa itu? Sebentar malam nih sebetulnya ada pertandingan. Seru jadi? Iya preview dulu maksudnya. Begitu terus selengkapnya juga dibaca ini. Iya. Zenit Petersburg sama Chelsea. Chelsea ini tim yang sampai saat ini masih meraih 3 kemenangan di Liga Inggris. Sama dengan MU, sama dengan Liverpool. 3 pertandingan tidak pernah seri, tidak pernah kalah. Full 9. 9 poin. Kalau PSM kan 2 kali seri. 2 poin. 2 poin. Oke, begitu Tribuners. Lengkap sih. Digital besok masih ada. Apa nah? Lah, digital activity besok pasti live report jam 2. Nah, ikut itu terus setiap hari. Iya. Jam 1. Jam 2. Iya. Karena hari Rabu itu baru dimajukan karena ada agenda yang lain. Yes. Terus besok itu ada bincang bola. Kita akan menengahkan mantan pelatih PSM, Segap Rasak. Oh, iya, sudah tahu. Sama Pak Mus. Sekjen Max Man. Wah, keren. Kita coba mengulas ini. Kenapa yang PSM 2 pertandingan 2 kali seri ini Tribuners? Iya. 2 kali seri. Pacet tolong. Pasti tau kalau gak menang pacet ya. Ya pasti emang. Nah, apakah masalahnya ini? Butuh striker kah? Atau kah yang alasan lain? Yes. Nah, begitu. Lengkap di jam 4 sore. Hanya di YouTube Tribun Timur. Facebook Berita Tribun Timur, Berita Online Makassar. Iya. Dan hei kakak Pia. Apa itu kita pegang? Harusnya. Bocorannya mau. Apa itu? Gimana
halaman PSM. Iya. Setelah pertandingan kemarin main kan? Iya. Imbang lagi lah. Hei, bagi bola ini bagi hasil. Tapi ada nilai positifnya karena yang cetak itu kemarin Ilham Udin. Dua kali nih. Dua kali. Tahu. Putra Ternate ini. Mantan cucunya mantan gubernur. Oh. Malu masa. Iya. Keren lah. Ini semacam comeback untuk Ilham Udin karena sempat turun performanya tuh. Pindah-pindah klub, sempat di Bayangkara, sempat main di Malaysia, jadi cadangan di Barito, akhirnya di PSM. Ya, belum bisa jadi tolak ukur ya, tapi minimal di dua laga terakhir ini memberikan pembuktian. Ya tahu. Apalagi di skuadnya PSM tuh banyak, terlalu banyak pemain penyerang sayap. Nah, makanya hari ini juga ada 3 pemain sayap dipinjamkan ke Liga 2 ke Persijap Jepara. Salah satunya itu pemain baru yang didatangkan dari Papua, Rizkawa Siwar. Padahal diharap yang bisa jadi tandem tuh. Cuma ya mungkin pandangan pelatih nih karena banyak di yang lainnya, ada yang muda-muda ya, Yakob Sayuri sembunyi dari cederanya tuh sempat main kemarin 15 menit. Ada Rizky Eka, ada Pluim bisa main sayap juga. Betul. Anca Jensen juga. Sayap. Ada lagi pemain baru ini nanti. Dua. Bektur. Itu Bektur Talgat Ulu. Bisa main sayap juga. Keren tadi. Banyak memang. Makanya ya wajar lah kalau dilepas di dua atau iya. Tiga. Begitu kita berharap keputusan ini menjadi keputusan terbaik dan di laga selanjutnya. Betul ya, tahu. Lawan Persebaya nanti. Ay, keras-keras gini saya. Tapi next man sama Bonek tetap saudara di. Iya dong. Boleh jadi lawan di lapangan tapi kalau supporter itu ya yang sama bersaudara. Begitu. Betul. Itu halaman PSM. Yes. Kota. Halaman kota besok itu kita angkat berita soal kesiapan tes SKD seleksi kompetensi dasar CPNS dimulai nih besok hari Selasa khusus di Makassar Sulawesi Selatan tuh itu dipusatkan di Triple C tanggal 14 Selasa besok SKD untuk formasi yang mengambil CPNS Pemprov Sulsel dipusatkan di sana. Jadi ya ini ada beberapa catatan ini yang mau tes besok sampai 8 hari kedepannya harus cepat-cepat datang. Kenapa? Karena kalau 5 menit saja terlambat langsung di dihapus. Pastikan di Google tuh. Apalagi nih banyak proses pemeriksaan yang harus dilewati. Betul. Makanya tuh Pemprov bersama Pemkab Sulawesi Selatan itu sudah mendesain secara detail ini proses masuknya peserta tes sampai keluar ada pemeriksaan banyak sampai pemeriksaan detektor dan deteksi wajah. Keren jadi supaya tidak ada lagi calo. Itu tes begini banyak calo. Apa nih biasa dibilang itu? Kuda liar kah? Kuda liar. Iya banyak ini. Penunggang gelap. Iya. Makanya ada juga personil kepolisian juga disiagakan di tempat tuh. Itu. Ada sekitar 30 personil ini supaya mengamankan jalannya tes SKD ya dan khusus peserta yang kedapatan. Kan ada tes anunya suhu badan. Kalau di atas 37 derajat. Iya.
tetap dia bisa ikut tes, tapi dipisahkan, ada ruang khusus. Room up, hood room. Pokoknya di atas 37 derajat itu ada disiapkan di tempat khusus, tapi kita berharap semua sehat-sehat selalu saja. Iya tahu. Para calon aparatur sipil negara ini. Iya. Itu untuk halaman kota. Halaman Makassar, halaman kampus. Panjangnya mau di satu mau di. Satu mau di. Halaman kampus ini keren juga. Tim dari Universitas Negeri Makassar yang terdiri dari dosen sampai mahasiswa itu lolos program. Ada programnya, program dana hibah dari Kementerian Pendidikan. Itu senilai 2,5 miliar. Banyak lah. Dana ini, anggaran ini akan dipakai membuka kampung jamur di Goa. Apa itu? Di Bontomaranno. Jadi jamur semua di sana? Iya, kampung jamur. Kampung jamur ini kayak ada di Jepang begitu. Jadi satu wilayah itu budidaya jamur. Iya. Bermacam-macam jamur. Itu yang mau dibuat. Ini sementara dirancang, dan sudah jalan sama industri pengolahan sampah di Pantai Lasang. Dulu kan memang ada rencananya Pemkot Makassar, iya, pindahkan sama Pemkap Goa, Bupati, Pak Wali dulu itu merencanakan buat ini UNM mulai nih bikin industri pengolahan sampah di situ. Iya tahu. Bisa, ya nanti limbahnya bisa menjadi bahan bakar. Betul. Nanti rektornya juga keren kan? Sangsiam. Gitu, benar. Dan bagi pain. Yuhu. Yalah. Sendal gue nih. Apa dibikin sampingnya Kak Amroy? Biasa. Lihat-lihat Om Roy, jangan sampai salah foto nak kasih masuk. Nanti foto lain-lain lagi. Iya. Lain-lain. Bisa jadi. Bisa jadi dimarahin. Kau Cak? Jam 11.50. Deh. Kita mau pulang jam berapa? Deh, kodohan jam 2. Bikin apa lalu itu HP terbanyakan? Sengaja itu. Biar digantikan. Iya. Oh, yang mau diganti iPhone 12 sih. Turun harganya kau, Cak? Berapa, Mi? Jadi kan ada e-box, ada juga yang satu lagi itu yang Megalery. Di Megalery lebih murah. Beli gini. Belum pernah diberitakan sih sebenarnya. Iya, bagus itu, Dik. Jadi iPhone Pro, yang iPhone Max Pro itu mulai berapa? 17? 16? Pokoknya lebih murah lah. Bagus. Kemarin saya survei, niat beli, cuma duit nggak ada. Oke lah, kita bahas dulu duitnya orang. Halaman properti. Jadi tadi itu di YouTube-nya Tribun Timur ada talk show. Yes. Dengan FKS Land Talasa City Makassar. Di situ memberikan tips untuk menghindari 6 kesalahan dalam membeli rumah pertama. Betul. Jadi mereka menjabarkan ada 6 kesalahan buat mereka yang beli rumah pertama. Sudah beli rumah? Pasti kamu merasakan kesalahannya. Misalnya salah satunya ini, banyak orang yang tidak mempertimbangkan faktor misalnya lokasi, fisik rumah. Yes. Developer, harga dan cara bayar, waktu serah terima, lingkungan dan legalitas. Betul sekali. Jadi harus diperhatikan semua. Itu kesalahan pertama banyak biasa tidak ada. Kesalahan kedua. Yes. Membeli tidak sesuai kemampuan. Jadi ada dia paparkan itu bagaimana harusnya membeli. Misalnya cicilan bulanan hunian itu tidak melebihi 30% dari penghasilan bulanan. Iya tahu. Karena gaji kita di sini 10 juta, minimal maksimal cicilan rumah itu sekitar berapa? 3 juta. 3 juta. Jadi kalau gaji kita cuma 2 juta, jangan lalu cicilannya 3 juta. Berarti kita bisa, Midi. Bisa, Midi. Ya pokoknya kalau misalnya seperti gaji tadi ini Mas Budi toh. Berapa gajinya Mas Budi? 26 juta. 26? Jangan, susah-susah ngitungnya. 3
36 berapa yang 9 bulan? Masalah aja 20 kok. 30. Artinya maksimal cicilan 9 juta. Enggak boleh di bawah itu, nah. Enggak boleh di atas itu, nah. Bisa beli rumah di Citralen. Oh, bisa. Rumah yang kemarin itu yang harga 9 miliar. Pokoknya bisa. Oke, ingat. Nah, itu salah. Itu dua kesalahan. Yang lainnya baca-baca deh. Masa kan semua. Semua dibacakan semua. Enak nih tuh. Terus atau nonton di YouTube-nya Tribun Timur, ada dijabarkan oleh siapa ya namanya Bapak ini? Ada namanya sini. Lukas Budi Setiawan. Budi Put. Enggak pakai masker, Bapak dia mau muncul sini. Terus ya. Kemudian ada juga promonya GMTD Tanjung Bunga. Beli rumah bisa gratis AC hingga CCTV di Cluster Pinewood. Harganya? Dapat jin 3 juta. Tadi itu 30% itu mana katanya? Ya baca sendiri deh, harganya mah sama gasto juga. Mana aja sama gasto. Baca. Nah, terus halaman otomoto. Asmo Suso memberikan grand prize 1 unit motor untuk peserta vaksin di gua. Tahu. Dapat motor ini pelajar SMP kok, Cak. Tadi Pak Adnan yang menyerahkan langsung. Jadi di sana itu mendukung vaksinasi pelajar di gua, Asmo Suso memberikan grand prize motor. Dan ini yang dapat anak SMP, tahu. Luar biasanya. Syukurlah namanya ya anak siswa SMP ya Tama Mandiri Nur Belianda Bahar. Anaknya Pak Bahar. Terus ada promo dari Yamaha kaosnya. Beli motor Yamaha bulan September ini diskon angsuran hingga 5 bulan. Mantap nih. Mana alamatnya tadi itu, Bu? Kenapa dan tata ya? Yang mana ya? Rumah? Ada war-warnya. Keluarga bukan. Semua tahu. Jelas ya? Iya, baca dong. Baca dong Tribun Timur, lanjut halaman 3, Kak Ocha. Nah, ini kabar gembira buat UMKM di seluruh Indonesia. Saat ini semakin mudah mendapatkan akses pembiayaan murah. Kenapa? Karena Holding Ultramikro BUMN resmi terbentuk. Tribunas tahu apa itu Holding Ultramikro BUMN? Apa itu tahu? Pokoknya resmi terjadi buat UMKM semakin mudah mendapatkan akses ke pembiayaan rumah setelah pembiayaan murah bukan rumah. Baca dong. Kalau saya cerita nanti nggak ngerti. Iya, di. Intinya ada terbentuk isinya itu Pegadaian, PT Pemodalan Nasional Mandiri dan Bank BRI. Kan? Ya perlu pulang pian. Habis ini nggak tahu. Terus ada diskon 70% pakaian wanita di Nifah, salah satunya di White Mode. Diskonnya hingga 70%. Pokoknya mau belanja baju bisa ke Nifah Mall. Lalu ada nih body lotion KM Skincare. 5 keunggulan moisturizer body lotion KM Skincare. Salah satunya adalah dapat melembabkan kulit. Kemudian mengurangi rasa gatal pada kulit. Nah, iritasi. Ya kalau dia nyamuk bisa pakai ini mungkin. Iya. Kayaknya tahun. Lebih bagus ini untuk melembutkan kulit. Digigit. Lanjut. Halaman 4, kita bahas uangnya orang semua. Halaman finance. Bank Mandiri aja generasi muda jadi wirausahaan andal. Mereka kembali menggelar wira usaha muda mandiri. Kompetisi wirausaha muda mandiri. Kompetisi wirausaha muda mandiri. Hadiahnya total 2,5 miliar. Banyak, nah. 2,5 miliar buat para pengusaha muda. Pengusaha muda nih bisa ikut nih. Iya, Dik. Lombanya terbuka untuk umum. Cara daftarnya baca besok. Itu di online ya, Tribun juga. Yes. Lalu Bang Sulsebar nggak mau kalah dengan bank-bank besar, bank-bank nasional, bank daerah seperti Bank Sulsel juga mulai menjajaki bisnis pay later. Apa itu? Bisnis pay later itu belanja sekarang bayar kemudian. Ini kartu kredit tapi digital. Ya dia mulai memasuki bisnis itu untuk pemerintah daerah dan umum. Kemudian pas tidak. Sampai deh. Ada berapa nih?
main. Dadah gitu loh. Dadah.